mau share sedikit mengenai pengalaman dari salah satu teman aku mengenai fake orgasm. Jadi dia melakukan fake orgasm ini atau orgasme palsu ketika melakukan hubungan suami istri dengan pasangannya. Itu dilakukan karena salah satunya dia udah merasa lelah dan juga pasangannya itu maunya lebih lama lagi. Akhirnya dia melakukan orgasme palsu atau fake orgasm itu. Pernah sih ngalamin fake orgasm. Itu keadaannya saya lagi capek banget kan, pulang dari kerja, pergi pagi, pulang sore. Terus ya namanya juga kita suami istri ya, ada kalanya memang saat-saat kita lagi capek tentu kita gak mau lah ya kalau lagi berhubungan. Tapi pasangan kita mau berhubungan, ya udah. Salah satu bentuk kasih sayang saya sama suami itu adalah ya fake orgasm itu. Di Indonesia, membicarakan tentang seks atau ilmu seksologi masih terbilang hal yang tabu dan sering dikaitkan dengan hal yang berbau pornografi. Padahal, edukasi tentang seks sangatlah penting sebagai pemahaman tentang diri kita sendiri. Di program Sex and the Woman, kita akan membahas secara tuntas seputar permasalahan yang berkaitan dengan seksologi bersama Dr. Haikal Ansari dan dua teman cantiknya. Seperti apa ya panasnya pembahasan mereka? Tetaplah saksikan Sex and the Woman. Oh iya, aku tadi udah pesenin kalian makanan sih dan minuman. Oh iya, dan pastinya bikin seger. Makasih. Apalagi kalau tadi kena macet kan. Pas banget juga dari tadi udah nunggu asam lambung. Wah, udah lama kita gak ketemu ya. Gimana nih kabarnya? Tambah cantik aja deh, Mami Maya. Makasih, Dok. Aku sih kabar baik-baik aja. Kalau Mika gimana kabarnya? Aku oke, cuma sibuk banget sih belakangan ini. Oh iya, sibuk apa nih? Travel sama kerjaan, biasalah, Dok. Travel terus dia enak banget. Enak ya. Oh iya, semalam katanya nelpon aku dengan tentang apa tuh fake orgasm ya. Bisa gak diceritain lagi? Jadi gini nih, Dok. Aku tuh kadang-kadang suka fake orgasm supaya memuaskan pasangan aku. Tapi itu baik gak sih, Dok, seperti itu? Ya, jadi gini pemirsa, fake orgasm atau orgasme palsu atau hambatan orgasme ini biasanya disebabkan bisa karena faktor dari wanitanya maupun dari prianya. Okay. Tapi biasanya hambatan orgasme pada wanita itu lebih banyak disebabkan karena faktor prianya. Okay. Misalnya prianya mengalami disfungsi ereksi atau ejakulasi dini. Jadi bukan salahnya wanita ya, yeah, karena banyak wanita yang menyalahkan dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya si pria ini ereksinya tidak keras, tentu kan wanita tidak mendapatkan rangsangannya efektif nih. Jadi kan akan sulit bagi dia untuk mendapatkan orgasme. Nah, demikian juga nih kalau si pria menderita ejakulasi dini. Jadi ejakulasi cepat terjadi, kemudian diikuti dengan lembeknya kembali penis, sementara kan wanita belum mencapai orgasme. Jadi ya selesai deh. Nah, terus ini, Dok, kalau untuk bedain antara yang fake orgasm dengan yang asli itu gimana, Dok? Nah, gini nih, biasanya kalau wanita yang melakukan fake orgasm itu agak sulit dibedakan. Kenapa? Karena kalau wanita ketika dia mengalami orgasme, dia tidak ejakulasi, jadi nggak ada bukti lah. Tapi kalau laki-laki kan dia orgasme diikuti dengan ejakulasi, sehingga ketahuan kalau dia melakukan fake orgasm. Makanya kalau wanita yang melakukan fake orgasm atau orgasme palsu, itu agak sulit dibedakan. Kecuali kalau si prianya teliti. Kenapa? Kalau orgasme itu natural terjadinya, itu biasanya wanita akan mengalami ketegangan otot, mulai dari otot wajah, otot dada, punggung sampai ke paha. Dan biasanya wanita itu ketika dia menjelang orgasme, dia kayak mau kencing. Dan tandanya seperti itu ya. Tuh. Iya. Jadi dan seperti dia otot vagina luar itu terasa lebih mencengkram. Jadi enggak hanya sekedar kelihatan manja saja, tapi kalau lebih detail prianya, dia bisa membedakan orgasm. Tapi seperti dokter bilang, itu kan dari laki-lakinya juga. Betul. Jadi laki-laki kadang kalau wanitanya lagi fake orgasm, mungkin mereka tahu, tapi mereka males kali ya. Jadi ya udahlah, mereka anggap pasangannya sudah puas gitu jadinya. Atau mungkin karena wanitanya juga merasa kasihan dengan si prianya ya, jadi sebagian melakukan
fake orgasm tersebut. Sebetulnya gini, kalau si pria ini tahu wanitanya melakukan fake orgasm atau orgasme palsu, nampaknya apa? Si pria akan merasa dia tuh nggak bisa membuat puas pasangannya. Atau juga dia akan merasa si wanita ini nggak terlalu cinta dengan dia. Dampaknya apa? Nanti si pria juga akan merasa rendah diri. Kemudian mungkin nanti dia next time juga akan malas untuk melakukan hubungan seksual. Ini mengganggu hubungan. Betul. Dan nanti dampaknya bisa ke semua aspek yang tidak ada kaitannya dengan seksual. Mungkin dia akan jadi lebih tidak semangat, kemudian ya, lebih, lebih pemarah, lebih marah-marah di rumah. Makanya suka ada perempuan-perempuan istri-istri itu yang pada marah-marah. Betul. Karena itu jangan-jangan iya, karena tidak terpuaskan. Iya, karena itu ya. Jadi fake orgasm itu atau hambatan orgasme dapat disebabkan karena pihak wanita dan pihak pria juga. Jadi dua belah pihak. Betul, jadi ya? Okay. Makanya mesti ada komunikasi. Tapi memang biasanya pihak pria nih yang sering menyebabkan wanita terhambat untuk mendapatkan orgasme. Kenapa kok bisa begitu, Dok? Ya, contoh tadi kan kalau prianya mengalami disfungsi ereksi atau mengalami ejakulasi dini, maka perempuan akan sulit mendapatkan orgasme. Sehingga timbullah hambatan orgasme. Dan wanita biasanya karena takut disalahkan nih, dia melakukan fake orgasme. Atau mungkin juga si wanitanya merasa kasihan ya. Betul, karena kasihan sama lama. Betul, ya. Jadi takut nanti si prianya berpaling ke wanita lain, terpaksalah dia melakukan fake orgasme. Wah, Beb, ya. Jadi aku nanti sampai rumah harus komplain nih sama laki aku. Harus, komunikasi ada komunikasi ini seksual. Iya, oke. Oh iya, aku udah pesan nih minuman kesukaan kalian. Oh, yang pastinya segar, apalagi tadi udah kena macet ya. Makasih, emang aus banget. Yaudah, diminum. Dok, aku mau tanya nih, benar gak sih kalau perempuan itu yang lebih banyak melakukan fake orgasm? Ya, benar banget. Jadi memang biasanya wanita itu lebih banyak yang melakukan fake orgasm. Oke. Dan permasalahannya adalah wanita itu paling susah untuk mengungkapkan kalau dia harus melakukan fake orgasm. Jadi malu ya mungkin. Betul. Ya. Jadi kita harus lebih terbuka gitu. Iya. Kenapa dia malu? Karena dia takut nanti disalahkan oleh suaminya, oleh prianya. Karena ya kan kita tahu ya kalau biasanya nih wanita kan selalu jadi objek, jadi kayak nggak punya hak lah buat gue nih pengen orgasme nih tapi nggak dapet gitu. Kamu bilang karena kebudayaan timur kita atau bisa. Di semua negara sih dok? Kayaknya lebih karena budaya kita ya. Jadi wanita tuh lebih nerimo, padahal wanita tuh harus bicara kalau memang tidak mendapatkan orgasme, saya katakan pada suaminya atau pria. Ini dok. Kalau pria itu kira-kira mereka bisa nggak melakukan fake orgasm juga? Jangan salah, pria pun juga bisa melakukan fake orgasm. Oh iya? Iya. Nah biasanya nih ya, kalau itu terjadi pada pria muda dan dia agak susah untuk ejakulasi, kan ada nih pria yang agak lama ejakulasinya. Nah, kadang-kadang karena dia kasihan nih si wanita udah terlalu lama ya penetrasi kan. Karena dia kasihan, si pria dia pura-pura lah melakukan fake orgasm. Tapi celakanya, kalau pria kan orgasme diikuti ejakulasi. Jadi kalau dia melakukan fake orgasm, ketahuan kok nggak ejakulasi. Kecuali kalau pakai kondom. Kalau pakai kondom? Iya. Itu nggak kelihatan? Nggak kelihatan, kecuali kalau dicek. Oke, okay. Kita harus cek sering-sering gitu, Beb. Terus kalau fake orgasm itu bisa kelihatan nggak sih, dok? Bisa. Jadi gini, sebetulnya meskipun fake orgasm pada wanita itu agak sulit ya dibedakan dengan orgasme asli, tapi kalau si pria ini jeli, dapat dibedakan. Jadi kalau orgasme yang natural, itu biasanya pada wanita nih ya, dia akan merasakan, akan nampak ototnya itu menegang. Mulai otot wajah, otot punggung, paha, kemudian juga si wanita ini terasa seperti mau kencing. Kemudian juga wanita itu labia apa, vaginanya itu terasa lebih meremas. Oh, nah itu tanda itu, dia sudah berada di puncak atau orgasme. Jadi itu laki-lakinya harus lebih jeli ya? Iya.
Tapi kan kadang-kadang kan perempuan cuma teriak manja gitu kan, sehingga si laki-laki, si pria merasa, oh udah orgasme nih. Padahal kalau dia jeli, dia harus tahu membedakan mana orgasme yang asli dan mana yang palsu. Tanda-tanda yang paling umum seperti itu kan ya, jadi ternyata banyak tanda-tanda yang lain juga yang mungkin kita tidak ketahui atau tidak secara sadar ketahui. Sampai itu punggung kita pun bisa menegang gitu. Betul, ya. Betul, semua otot tubuh ya. Kemudian itu dok, kalau efeknya gimana tuh, kalau dari fake orgasm tuh ada efeknya nggak? Mungkin efek dampak negatif atau positif? Pasti ada. Jadi gini, kalau misalnya si wanita ketahuan melakukan fake orgasm, biasanya nih pria akan merasa, kok kenapa harus melakukan fake orgasm? Apakah si prianya ini tidak bisa memuaskan wanita pasangannya? Nah, ini akan berdampak ke sisi psikis si pria. Dia akan merasa rendah diri karena dia merasa tidak mampu untuk memuaskan pasangannya. Dan kalau udah seperti ini, lama-lama bisa berdampak ke fungsi seksual si pria. Mungkin dia akan merasa malas untuk melakukan hubungan seksual. Jadi bisa mematikan gairah mereka berdua. Betul. Juga ya? Betul. Nah, ini dampaknya bisa kemana-mana. Nanti merasa nggak puas, nggak semangat dengan hidup. Bekerja pun jadi nggak semangat, nggak konsentrasi. Jadi lebih boros ya. Iya, jadi suka yang wanita-wanita yang suka marah, betul, moody banget tuh karena itu. Iya. Jadi kalau ada yang teman kita di kantor nih, kok tiba-tiba pemarah ya. Nah, nanti kita tahu nih apa nih sebabnya ya. Pusing. Dapet nih. Pusing mereka. Dapet jackpot nih kayaknya nih. Apa sih yang terjadi pada tubuh kita pada saat kita orgasm? Tuh tanda-tandanya tuh kayak gimana aja tuh dok? Iya, jadi fase seksual itu ada empat. Yaitu yang pertama fase excitement. Yang kedua fase datar, kemudian fase orgasmik, dan fase resolusi. Nah, pada fase orgasmik, biasanya perempuan itu dia akan mengalami ketegangan otot. Jadi ototnya itu akan tegang, akan terlihat otot wajahnya, kemudian dada, punggung, paha, dan juga lebih memerah kulitnya. Kemudian juga... Jadi bukan marah aja tuh ya, kita muka merah itu. Kalau kita lagi terangsang pun kita merah. Dan wanita itu jangan salah, ada wanita yang bisa ejakulasi. Makanya ketika wanita dia mendekati orgasme, menjelang orgasme, kayak mau kencing. Padahal itu bukan kencing, itu semacam cairan ejakulat seperti pada pria. Tapi bedanya gak ada spermanya. Gitu. Nah kemudian juga otot vagina yang seperti galuar itu akan terasa lebih mencengkram. Jadi laki-laki itu harus tahu kalau wanita ini orgasmenya beneran, maka dia akan merasa lebih dicengkram. Jadi latihan Kegel itu bagus biar cengkramannya lebih kuat. Okay. Sering Kegel nggak? Sering melakukan senam Kegel nggak? Ya masa aku kasih tahu kalau lagi Kegel? Kayaknya aku sih percaya lah kalau Maya pasti sering lah melakukan senam Kegel. Ketahuan lah dari makin cantik loh, Mika juga makin cantik. Cantik luarnya kan tadi, dalamnya belum tentu ya. Apa yang dapat di luar pasti akan dapat di dalam kok. Oh gitu. Semoga.